gue mengatakan bahwa the other side of mentalism adalah ini yang paling enak menurut dari film. Oke. Satan. Oh. Satan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Masih untuk sekitaran reaction dari Tiobi itu sendiri atau Voice of Bajuto. Untuk videonya seperti apa, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Lonceng diaktifkan. Ini sebenarnya kita bisa ngeliat keadaan Tiobi itu sendiri ketika di luar itu sendiri. Gampang nih, aduh, bener lu. Perjuangan mereka itu sendiri untuk membuat lagu, aduh, ya Allah. Ada apa? Ngambil yang smooth lo, maksudnya lo. Eh kan, sampai mereka pikir lagi, ini smoothnya gimana, enaknya gimana gitu kan. Sampai dari bilang juga kolot ya kan, drummernya kolotnya, aduh. Ya, kita pernah lo, maksudnya kita pernah merasakan masuk studio itu sendiri, walaupun membawakan lagu orang, mengcover lagu orang itu sendiri. Kadang kan kalau kita menyamakan dengan drumnya, ya, drumnya mereka, ataupun mereka skill ataupun kocokan gitarnya dengan gaya mereka itu sendiri yang punya aslinya kan agak susah, berarti kita ngambil moodnya enaknya dibawanya kemana nih gitu loh, harus persis atau kita bikin dengan cara kita sendiri. Nah kalau saya dibuat dengan cara kita itu sendiri, nggak butuh, bukan abadan, nggak hanya butuh latihan itu hanya 1 jam, belum bisa melebihi tadi, makanya dibilang sudah latihan 1 bulan gitu loh. Oh ya kan udah manggung gitu kan, pernah juga gitu loh, tapi masih feelnya itu sendiri ada yang kurang nih, apa nih. Ya tetap loh, Maci, mereka sudah membuat lagu, mereka sudah dibawakan ke panggung gitu kan. Tapi tetap
mereka pasti akan mendapatkan dalam artian ada info lah, informasi itu sendiri mungkin dari netizen atau dari para pengamat musik. Ini ada yang kurang nih. Kalau bisa lu tambahin ini nih. Atau tambahin lagi bumbu ending. Ah, seperti itulah. Ini mereka merapihkan lagi, meracikan lagi lagu-lagu mereka itu sendiri agar bisa lebih indah, lebih smooth lah. Tadi kata Widi kan lebih smooth lagi untuk ke terima oleh kita-kitanya ini loh. Yuk. Tuh, Widi, aduh. Kalau bisa manggung bareng Mbak Dewa enak kali ya. Keren kali ya. Ayo dong, Mas Ahmad Dhani, tolong dong. Tarik mereka lah, Vyobi itu sendiri lah untuk manggung bareng, konser bareng, walaupun cuma satu lagu, ya kalau perlu semua lagu gitu. Keren kali bang. Ayo, Mas Ahmad Dhani, tolong lah. Ya kayaknya udah jadi nih. Akhirnya dapat juga moodnya. The Other Side of Metalism itu sendiri adalah lagu yang menurut mereka itu sendiri adalah yang enak banget gitu, yang benar-benar menjiwai Kyobinya itu sendiri adalah The Other Side of Metalism. Ini bener, ini yang lu tonton nih. Bener loh, makanya wajar ya kalau misalnya mereka membutuhkan waktu, butuh mood, butuh ya itu dia kocokan ataupun dramanya itu sendiri yang enak. Gila. Lanjut. Wajar ya, kalau misalnya tadi mereka berasa jadi kurang tak, dan menurut kita sebenarnya udah bagus. Ini hasilnya. Iya, gue mengatakan bahwa The Other Side of Mentalism adalah ini yang paling enak menurut dari film. Destroy.
Hulu. Jadi buat lu semua yang pengen nonton Job itu sendiri, sebenarnya alirnya alirnya kemana? Lu nonton deh, bener nih, The Other Side of Metallism. Nah, oke. Okay. Ini Marsha ini nyanyi ya. Jaya karya anak bangsa keren. Udah mulai outro-nya nih. Tapi ini masih nyanyi. Ini enak lagunya, kok gak dimainin sih? Jangan lu tunggu lagi ya, kira-kira gua akan reaksikan tentang POV itu sendiri. Apalagi nih selanjutnya ya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, lonceng, notifikan. Ya, clue-nya itu sendiri udah jelas tadi ya, The Other Side of Metallism adalah POV-nya banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.